Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gidi Videos, sahabat tani, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semuanya yang non-muslim. Sahabat tani, kita berada di lahan. Ini adalah tanaman jagung saya, BC321 Simetal. Saat ini usianya sudah 80 hari setelah tanam. Terakhir mendapatkan penyepraian itu sekitar umur 75 HST, sahabat tani. Setelah disepray, sekarang sudah berusia 80 HST. Kita lihat apakah penyepraiannya berhasil atau tidak. Yuk kita lihat bagaimana keadaan tanaman ini. Kita simak videonya. Sahabat tani, pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah dilakukan pembesaran tongkol jagung ini dengan booster lengkap boom jagung, hasilnya luar biasa. Sahabat tani, tongkolnya berubah menjadi lebih besar dengan cepat, jagungnya pun juga terisi penuh sampai ke ujung tongkol. Ujung tongkolnya tertutupi oleh biji jagung seperti ini. Hebatnya lagi, tidak cuma tongkolnya saja yang besar, ternyata tongkolnya pun ikut bertambah panjang seperti ini. Untuk sahabat tani yang belum menonton video sebelumnya, jika penasaran booster apa yang saya pakai untuk menyeprai tanaman jagung ini, sahabat tani, pemirsa bisa mencari video sebelumnya, episode pertama dan kedua ada di playlist. Jadi silahkan sahabat-sahabat semuanya jika tertarik untuk mengunjungi playlist yang ada di channel saya ini. Atau coba lihat di kolom deskripsi, nanti akan saya tulis linknya di sana. Sahabat tani, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya sahabat-sahabat semuanya, sahabat tani yang belum subscribe, monggo mohon dukungannya dengan like, subscribe, komentar, dan share. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat semuanya mendapatkan pemberitahuan yang pertama saat Gidi Videos update video terbaru. Tanaman jagung saya BC321 Simetal ini pernah saya booster dua kali. Booster pertama umur 60-65 HST, boosteran kedua umur 70-75 HST. Tanaman jagung ini sudah pernah saya update berkali-kali penanaman sampai dengan hari ini umur 80 hari. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwasanya tanaman jagung saya ini BC321 Simetal ini di atas lahan sekitar 100 ru atau 1400 meter persegi. Mungkin sahabat tani ingin bertanya, habis berapa pupuk yang saya pakai untuk memupuk tanaman ini sampai dengan pemupukan ketiga? Sekitar 1 kental 20 kilo, sahabat tani. Kondisinya seperti ini, dan biasanya saya menggunakan sedikitnya 2 kental, di antara 2 kental dan 2 kental setengah, dan biasanya bisa mencapai hasil sekitar 18 kental per 100 lahan ru. Baiklah sahabat tani dimanapun Anda berada, saya kira sudah cukup jelas video pembuktian ini. Sahabat-sahabat semuanya bisa menilai sendiri bagaimana keadaannya setelah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Salam Tani Indonesia.